bangga sekali sama beliau bisa mewujudkan mimpinya yang dari dulu pernah memang beliau cerita bahwa kalau punya sirkuit itu akan begini. Dan akhirnya beberapa waktu yang lalu terrealisasilah sirkuit yang dimimpikan beliau itu di kota Lahat ini. Dan beberapa yang lalu juga beliau mengatakan saya, lu lihat dong katanya mimpi kita yang dulu. Saya berangkat ke Lahat melihat yang apa yang dimimpikan sekarang menjadi, kita semua tahu bahwa Lahat mempunyai sirkuit yang berstandar nasional. Tentunya dengan adanya sirkuit di mana-mana juga bisa dipastikan dunia prestasi untuk otomotif, khususnya di motorsport, road race, go-kart, itu akan bermunculan bibit-bibit dan juga akan mempunyai prestasi yang lebih lagi. Ini sirkuit Manggul Lahat. Ya, selamat datang di Lahat. Lihat Lahat. Terima kasih.